Buat kerja, dia nampak dosa, pahala. Dosa, pahala tu je. Harap yang sekarang ni, dia buat ke dapat? Projek tender. Projek tender, projek tender. Komisen 500 juta. Masyu! Tu je dapat. Mau tak jahanam negara tuan-tuan? Waliyahzubillah. Sebab tu tuan-tuan, sudah sampai masanya. Putaran roda Islam yang Nabi janjikan itu, dia akan naik semula ke atas. Ala inna rahal islami da'iratun. Ingat Nabi kata, roda Islam berpusing. Faduru ma'aha. Hendaklah kau setia dengan putaran Islam ini. Hai saudara, di mana saja Islam berada. Kalau Islam berada di atas, kau mesti dengan Islam. Kalau Islam berada di tengah, kau mesti berada dengan Islam. Kalau Islam ditindas sekalipun, kau wajib bersama dengan Islam. Jangan kita bila Islam kalah, kita pun malah buat kerja. Tak boleh tuan-tuan. Nabi Nuh kalah teruk. 950 tahun berdakwah. Berapa pemudi dia? 80 orang bro. Bahasa hari ni lah. Bahasa pilihan raya, yang mudi Nabi Nuh 80 orang. Hilang duit deposit je. Tapi adakah Allah tanya dekat padang mahsyar, wahai Nuh, kenapa tak ramai orang nyokong kau? Kenapa orang ramai tak ikut cakap kau, Nuh? 950 tahun aku bagi umur, kau 80 orang je kau beriman. Allah tak tanya tuan-tuan. Allah tak tanya. Tetapi Allah akan tanya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk aku uji di kalangan kamu, siapa yang paling bagus gerak kerjanya? Buat kerja. Orang nak ikut tak ada, tidak, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitir. Kerja engkau wahai Muhammad beri peringatan, bukan kerja engkau nak menguasai hati manusia. Kalau Nabi Muhammad diberi kekuasaan untuk menguasai hati manusia, dah lama beriman Abu Lahab tuan-tuan. Kalau Nabi Nuh diberi kekuasaan untuk menguasai hati manusia, dah lama anak dia beriman. Tetapi anak dia tak beriman. Nabi Lot, isteri tak beriman. Jadi tuan-tuan, Allah akan tanya. Sebab tu kita kena buat kerja. Sebab Allah akan balas besok. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Akan dibalas segala amalan-amalan kamu di hari akhirat. Wahum la yuzlamun. Tuan-tuan tengok, itulah perkataan, slogan yang akan digunapakai oleh Presiden Mesir akan datang insya-Allah. Dan kita berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Malaysia juga akan mengalami perubahan pada PR yang ke-13 insya-Allah. Amin. Di masjid di Turki, last call tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Aku lama dah tak smackdown seorang ni, kau tahu. Dekat Turki Erdogan, baru-baru ni bila wartawan tanya, sejauh mana sayang kau kepada tanah air kau? Maksudnya Turki lah. Sejauh mana kau sayang dekat tanah air kau? Dia kata apa tuan-tuan? Apa kata Recep Tayyip Erdogan? Aku menyayangi setiap inci bumi yang ada dilaungkan azan padanya. Itu jawapan. Dia tak kata aku sayang Turki aja. Tak. Setiap inci bumi yang dilaungkan azan, itulah tanah airku. Maknanya tidak. Ini dah mula tuan-tuan. Turki dah buang Asabiah tu. Walaupun Asabiah masih kuat lagi dekat Turki, Syekh. Tapi presiden dia dah tak ada dah Asabiah. Sebab tu dia ambil Rashidah sebagai tetamu dia. Mesir pun akan buang Asabiah. InsyaAllah! Kita pun dah tak ada dah benda ni, insyaAllah tuan-tuan. Ya? Jadi sebelum saya bertukar jadi Incredible Hulk, saya berhenti dah dulu tuan-tuan.